Ah, sakit. Yo, kembali lagi sama Rumah Top Vlog. Hari ini jam berapa ini? Udah mau setengah satu sih. Jadi sekarang pengen bikin video top speed. Nyoba top speed sampai berapa. Kalau mau dibilang sih motor ini tuh top speednya hilang banyak. Soalnya gimana ya, dari karena bobot beban karena bobot arem replikanya kan berat. Kalau pakai arem, kalau arem standar kan dia ringan, yang replika ini lumayan berat. Terus ya bobot wheelset, terus ditambah lagi ya paling besar mah bobot badan saya yang tambah lama tambah naik, bukannya tambah turun tambah naik, cok. Gimana sih, suka iri gitu lihat orang-orang yang suka makan banyak sampai nggak ke kontrol, tapi apa sih namanya, tapi badannya tetap kurus. Jadi makan banyak badannya tetap kurus gitu. Suka iri sama orang yang kayak gitu tuh. Jadi manjain mulut, makan terus, tapi badan gak naik-naik aja. Enak kayak apa kalau kayak gitu, Pak? Ini apaan, cu? Kok belakang kayak dingin gitu? Kayak dingin, tiba-tiba dingin aja. Wah, merinding apa ya? Gak bener. Kayak masa iya tiba-tiba kayak dingin, kayak kena es batu gitu aja. Gak bener. Jadi ya gitu, bobot itu ngaruh, cok. Ngurangin tenaga juga, soalnya badan saya kan gede. Saya itu berat badannya 80 lebih. 83 apa 82 itu. Tinggi ya sekitar 167-an lah. Gak tinggi-tinggi amat. Standar orang Indonesia lah. Gak tinggi, gak pendek. Ngepas lah pokoknya. Soalnya banyak juga kan yang nanyain, "Bang, tinggi lu berapa, Bang?" Tinggi saya mah sekitar 167-an. Gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek. Terus kenapa saya tingginya 167 tapi pakai sianya ini nyampe, padahal mah sianya kan ditinggiin. Iya, soalnya ya itu karena berat badan saya kan 80 lebih. Jadi kalau naik motor ini tuh shocknya kan jadi langsung turun. Ini kameranya terlalu ke atas gak sih? Kelihatan gak speedo nanti kalau nyoba top speed? Anjay, enak kalau digeber-geber gitu deh. Ringan, jadi kayak enteng gitu. Teng, 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 teng. Apalagi kalau di bore up 180.
Gak tahu tuh suaranya kayak gimana, ntar larinya juga gila, cok. Ya nantilah kalau ada duit beli yang paketan BRT. Enteng suaranya. Kita nyobanya dari sini ya, dari sana terus ke Pasupati. Sebenarnya enak mah di Soekarno-Hatta, cuma di Soekarno-Hatta tuh ada itu apa, pendeteksi kecepatan di lampu merahnya. Coba dari sini. Tadi orang teh jalan nggak nyalain lampu anjir. Seratus delapan, seratus sembilan, seratus dua belas, seratus lima belas, seratus enam belas, seratus dua puluh satu, seratus dua puluh dua, seratus dua puluh dua, seratus dua puluh enam. Seratus dua tiga. Seratus dua satu. Tanjak ini, nanjak jalannya. 16. 20, terjun. Nanjak jalannya tadi. 22, 23. Terus 24. Terus 25. 126. 125, 27. 126. 127. 126. Ini nurun jalannya, kalau ini turun agak nurun. 130. 130. 28, 126, 23. Berarti tadi tuh mentoknya 127. Soalnya tadi pas yang 130 itu apa, yang pas nyentuh 130 tadi tuh jalannya agak nurun, makanya dia langsung 130. Berarti mah mentok 127. Hati tadi dapat 127. Mentoknya 127, 126. Soalnya tadi kan bisa nyentuh 130 karena jalannya agak nurun. Oh, di ishub. Kirain teh polisi aja. Tapi yang di depan tuh polisi kayaknya. Polisi, coba kirain teh disub anjir. Soalnya tadi yang di belakang disub. Ntar dikiranya balap liar lagi.
tengah malam kebut-kebutan, ntar dikiranya balap liar. Stupid. Gak takut jatuh. Emang bener sih, gigi 6-nya kayaknya agak kurang sih ini motor. Emang harus di, soalnya kayak pas gigi 6 tenaganya jadi turun. Apa karena diringanin magnetnya, nggak tahu. Mau KTM dulu, beli rokok, terus ke temen. Ini orang. Ngapain kamu milih-milih di sini? Hah? Siapa yang suruh kamu milih-milih di sini? Siapa? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh kamu milih-milih di sini? Hah? Ikut ke kantor kamu. Ah, bukan. Bukan. Ikut ke kantor ayo, bro. Motor ini enggak ada surat-surat kan? Gua ada, enggak ada surat, enggak pernah bayar pajak. KTM dulu lah. Beli rokok, terus beli minum. Aus, cuk. Ini mah gearnya depan pakai 14, belakang pakai standar. Emang depan belakang standar, ding. Jadi depan 14, belakang 51. Iya, standar tuh 51 kan. Jadi belum ganti gear lagi sih, distandarin lagi gearnya. Soalnya mau beli ROZ, tapi nunggu dapat settingan gear yang bagus baru beli. Soalnya sayang kalau pakai, udah beli gear mahal-mahal, tapi tahu-taunya ternyata settingannya kurang. Kan sayang duit. Dan ini mau ngambil duit dulu, gak boleh dilihat, cok. Udah, kelihatan gak sih ini? Gak terlalu kelihatan ya? Rada-rada gelap. Jadi nanti ditungguin aja, mau dibikin video review kayak part 3 gitu kan. Apa aja yang di upgrade, apa aja yang ditambah. Soalnya lumayan banyak juga sih yang diganti nih. Dari tampilannya banyak juga yang diganti. Jadi ya nanti di bikin lagi videonya. Beli rokok terus balik lagi ke sana. Ih, kelihatan gak ya motor? Soalnya buat thumbnail gitu. Bagus nggak babatan? Kayaknya mah bagusnya di pom bensin sana tah buat thumbnail. Thumbnail di pom bensin. Oh, gasnya jadi tinggi sih. Kita buat thumbnail dulu di pom bensin. Di dia banyak terangnya. Oh, di sana. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ntar kita disangka orang gabut leh. Mondar-mandir nggak jelas, anjir. Di sini aja lah bikin. Kan. Tam, anjir. Ini plastik ngapain, cuy?
Orang mau bagus-bagusin thumbnail ada plastik. Yang penting mah ada buat thumbnail. Atau enggak gini aja. Tuh. Udah terdikira orang gila, cuk. Gabut orang gabut, lain orang gila sih. Tuh 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 tuh. Kebiasaan orang satu kedua tuh netral aja. Anjay. Ah jelek ah. Aing spakbor baru. Oh udah enggak pakai itu lagi ya. Anjay. Spakbor baru. Ganti spakbor soalnya. Bisa balik. Buru baterai tinggal 30% anjir. Udah ngantuk, cok. Udah ngantuk orang mah. Mata udah berat anjir. Ini minta direkam Willy cenah sih. Ya. Guys, nanti aing kirim videonya. Nanti ke kosan ambil videonya. Nanti mana ke kosan ambil videonya. Cakep, cakep. Balik, marilah balik bersama-sama. Tiga, delapan tiga, gigi empat, 99, 100, gigi empat, gigi lima, 107, 109, 111, 112, 114, 15, 16, 117, 118, 119. Gigi tiga. 80, gigi 4, 90, 97, gigi 5, 104, 105, 107, 109, nanjak ini mah jalannya. Gigi 5, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115. Kalau yang di situ, dari situ jalannya agak nanjak, enakan yang dari sana sih. Kalau dari sana kan lurusnya panjang, terus nggak terlalu nanjak. Kalau yang di situ nanjak, nanjak terus tikungan, nikung. Jadi sekian video top speednya, sampai di sini aja. Mungkin jadi intinya itu cuma dapat 127. Oke. See you next video.